semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Helga. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. By the way, jangan kaget ngelihat makeup look aku yang kayak anak metal. Jadi di video kali ini aku mau ajak kalian buat get unready with me gitu ya, pakai produk dari Elsa Skin. Elsa Skin ini udah booming banget sejak beberapa tahun kemarin kali ya boomingnya. Dan aku juga udah pakai dari tahun kemarin. Cuman aku pengen bikin aja nih, mumpung aku pakai full makeup, semuanya aku pakai kayak foundation ini, waterproof dan lain sebagainya ini. Jadi sayang aja kalau misalkan gak sekalian bikin video. Nah, seperti biasa daripada kebanyakan intro. Let's go. Nah, langsung aja packagingnya kayak gini, guys. Ini Elsa Skin Deep Cleansing for Sensitive Skin. Kalau enggak salah dia banyak banget buat, ada yang buat normal skin, ada yang acne skin, aku lupa. Tapi kalau nggak salah banyak variannya untuk berbagai jenis kulit gitu. Nah, ini tuh bening dan konsistensinya kayak gini. Nah, seperti ini. Nanti tinggal diuak-uak aja ke seluruh wajah. Menurut aku ya, si produk-produknya Elsa Skin ini benar-benar cocok banget buat kalian yang kulitnya agak sensitif, pakai produk yang ada wanginya gitu loh, karena produk-produknya Elsa Skin ini benar-benar nggak ada wangi sama sekali. Ya udah, nggak chemical banget, tapi nggak ada, benar-benar nggak ada baunya, mau serumnya mau ini cocok banget buat dipakai daily karena kita bisa ngapus make up, ngangkat minyak juga, kotoran, sisa kotoran yang ada di wajah selama kita beraktivitas di luar rumah. Nah, sekarang daripada kebanyakan ngomong lagi, duh seneng banget deh gue ngomong, aku mau coplot dulu soft lens sama bulu mata aku ya, off camera. Langsung aja aku tuang ya guys, sedikit aja dulu. Satu hal ya, aku mau ingetin banget satu hal, kalian kalau misalkan pakai Elsa Skin yang deep cleansing ini, aku saranin hati-hati banget di daerah mata, karena produk ini kalau misalkan masuk ke mata itu bener-bener bedih banget. Aku pernah kecolongan gitu, padahal aku udah punya ini dari lama, tapi tetap aja, jadi aku harus kayak hati-hati gitu. Jangan sampai masuk atau kena ke mata, karena itu benar-benar pedih sekali. Aku pakai anduk basah aja dulu ya, bentar. Aduh pedih banget soalnya. Oh my god, pedih. Nah, kalian bisa pakai cleansing pad, pakai tisu, pakai kapas. Wow. Kayak jadi cepet gitu loh kalau misalkan aku habis make up yang agak aneh-aneh atau agak tebel. Pakai Elsa Skin Deep Cleansing ini udah paling bener sih. Nih, kalau misalnya ya, kalau misalnya kalian ngerasa kayak belum yakin banget 100% bersih, kalian bisa pakai micellar water lagi. Cuman menurut aku, biasanya aku kadang gitu, kalau terlalu full banget makeupnya, aku pasti pakai micellar water lagi. Buat kali ini, tadi sih aku nggak terlalu tebel, cuman makeupnya full segala ditempelin. Bersih guys. Nah, kita cek cemuka. I'll be right back. Hi, I'm back. Jadi ini aku baru beres cuci muka. Aduh, aku ngerasanya bersih dan segar. Tadi sebelum aku bersihin pakai facial wash, aku iseng pakai micellar water dan cuma tinggal dikit di bagian luar sekitaran rambut aja, sama sedikit di apa bagian yang ada maskaranya. Jadi surprisingly semua keangkat pakai Elsa Skin Deep Cleansing ini, jadi emang lebih gampang, lebih cepat gitu kalau misalkan bersihin makeup pakai first cleansing yang bahan dasarnya tuh dari minyak atau oil base gitu. Kalau misalkan kalian punya kulit yang sensitif, terus kayak kulitnya berjerawat, mungkin aku bisa suggest kalian buat cobain Elsa Skin Deep Cleansing ini. Terus nanti kalian tinggal sesuaiin lagi sama jenis kulit kalian, karena ini kalau nggak salah harganya juga murah, affordable.
terus juga cukup lah buat sebulan. Kalian bisa lihat ini anduk apa ya, buat ngapus makeup aku gitu. Kalau misalkan abis di apa, abis pakai langsung aku cuci ya kayak gini, semuanya keangkat dengan mudah, cepat dan ringkas. Jadi aku suka pakai Elsa Skin Deep Cleansing ini. Aku suka switch pakai first cleansing aku yang lain. Cuman kalau misalkan pakai makeupnya agak tebel terus kayak biar cepat luruh, nah aku pasti bakal ngambil si Elsa Skin Deep Cleansing ini. So ya udah, buat video kali ini segitu aja. Semoga kalian suka, semoga bisa jadi referensi, dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan I'll see you on my next video, bye.